Assalamualaikum semua. Apa khabar? Aje pula lagi pula kita di channel Masak-masak Fishbank ni. Jadi hari ni Fishbank nak kongsikan dengan anda semua satu lagi resepi, iaitu dipanggil daging sriracha. Daging sriracha ni kira menu sahu juga di Thailand. Jadi ini Fibin nak kongsikan dengan anda semua lah cara-cara nak buat daging sriracha. Resepi daripada Thai. Bahan-bahan untuk kita buat daging sriracha ni mudah ya bahan dia. Pertama sekali kita memerlukan 1/2 kilo daging. Daging ni Fibin guna daging bahagian batai pinang ataupun daging musir. Kita kat kecil-kecil, kat halus-halus biar panjang-panjang daging ni. Lepas tu kita memerlukan 1 biji ataupun 2 biji cili merah. Kita kat panjang-panjang gini, halus-halus kita main. 2 ulah bawang merah, dia main halus. 2 ulah bawang putih, dia main halus juga. 1 keping tahu. Kita kat nipis-nipis macam ni. Lepas tu kita meletakkan toge, daun kucar dan juga daun bawang. 1 sudu teh gula kabung ataupun nisa kabung. 1 sudu besar pes asal Jawa. Kacang tumbuk. Kacang tanah kita goreng tanpa minyak baru kita tumbuk. Bukan dalam 1 sudu besar guna. Bawang putih goreng. Ni lah buat juga. Kalau kita cecer siap-siap ada halus ni. Lepas tu kita guna 1 sudu teh cili flake ataupun emping cili. Kicap cair. Dan juga sos sriracha. Ni lah bahan utama dia ni. Sos sriracha ni. Bahan dia mudah ya. Kita buat daging sriracha ni. Mari kita tengok cara-cara nak buat daging sriracha. Mari kita tengok cara-cara dia deh. Panaskan minyak. Minyak ni lebih kurang dalam 2 atau 3 sudu besar. Bila minyak ni panas, boleh kita masukkan bawang putih dan juga bawang merah. On. Tumis sampai dia garing kuning. Lepas tu kita masuk ke daging. Kacang rata-rata. Kacang. Kau kata apa dia rasa molek deh. Oh sedapnya bang. Dengan nasi panas sedap ni. Masuk ke serbuk lada hitam. 1 sudu teh. Kacang dulu. Lepas tu kita masukkan asam jawa dan juga gula kabung ataupun nasi kabung.
Lepas tu masuk ke lobok jeruk. Lobok jeruk ni satu sudu besar juga. Agar dulu biar sebati. Biar segar sejauh orang Indonesia tu. Kita kabut ni. Masuk ke lada sriracha. Lepas dalam tengah cawe. Kalau rasa nak pedah kak, boleh lebih pun apa. Agak rata-rata, kacang-kacang. Lepas tu masuk ke chili flakes. Lebih kurang satu sudu teh. Kacang lagi. Lepas tu masuk ke tauge dan juga daun kucar berserta dengan daun bawang. Agak rata-rata. Masuk ke lada merah. Masuk ke tahu. Lepas tu masuk ke bawang putih goreng. Lepas tu masuk ke kacang tumbuk. Lebih kurang dalam satu ataupun satu sudu setengah. Dah rata-rata. Lepas tu masuk ke kicap cair. Satu sudu besar. Agak rata-rata lagi. Agak rata-rata. Bila semuanya sebati molek dah, paling molek dah belakang, bolehlah kita akar. Oh, sedap molek bang. Bang, semua bok ni rasa seperti tak dihanjai dah. Oh, aroy, aroy. Inilah dia. Para penonton semua. Siap dah. Daging sriracha daripada Brisbane. Oh, sedap tu. Bang sedap. Oh, aroi cincin molek. Inilah rupa dia daging sriracha. Kalau penonton semua tak boleh buat dengan daging, kena buat dengan air pun boleh. Ada orang patah tak boleh makan daging ke. Kita buat dengan air boleh. Kita ambil isi dada ke, isi poho ke.
boleh buat gini untuk ganti daging ni. Dengan fish band ni buat daging, buat biasa ada daging. Kena buat ngaya boleh, tak ada masalah. Ni kena nasi panas pinggir kat. Nyatu, kenyanyat dah. Tak molek. Setakat ni dah hari ni dah. Lah aku masak dah, fish band pun nak makan nasi dah lah. Dengan daging sriracha fish band buat ni. Jadi kalau penonton semua nak makan daging sriracha, tak boleh buat di rumah. Tiru cara hot fish band ajar ni, kalian nanti sedap. Nyakuk. Kalau nasi sepinggir, dua pinggir boleh makan. Arau cincin molek. Cuba terawak rumah dah. Selamat mencuba. Dan selamat menonton. Daripada fish band, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye. Inilah dia resepi dari fish band kali ini, daging sriracha.